8:01 PM. Hi guys. Hey, hi guys. Oh. Apa khabar tak semua? Jumpa ni. Baiklah, sibuk assignment. Ya, memanglah minggu ni. Banyak assignment. Mak tu sombong gila ah. Eh, aku pun rasa macam ni. Apa pula yang terjadi ni? Ayah tengok, aku dah bagi tahu banyak kali kan, tetapi kau semua tak percaya aku. Kejap, apa yang berlaku? Tadi aku melawat si Ahmad tu. Aku nak berselam dengan dia. Tapi dia macam tak sanggup nak berselam dengan aku. Lagi, perangainya buruk dan sikap pandang rendah. Memang sangat benci lah. Amboi, saya tak tahu pula dia perangai macam ni. Hai, macam mana orang macam ni wujud? Yalah, orang macam ni kita abai saja. Guys, aku pergi dulu ya. Kita buat lain kali ya. Bye. 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 Salam sejahtera dan selamat petang, murid-murid. Selamat petang, Eh? Mana Ahmad? Saya tak nampak dia. Adakah siapa yang tahu? Tak. Dia ke? Cikgu dah takter kan? Ayah Mat ni ponteng lah. Simlas ni memang malas. Ish. Kan hari itu Asyang dah beri hatu. Dia bukan saja tak merasa. Malas lagi. Betul lah, kelas online je pun tak reti nak join. Kalau nak ke sekolah pastilah dia ni hilang selama-lamanya. Hai. Rizal dia pun buruk juga kan? Dah lah mangkuk, tapi malas lagi. Wisnu, dahsyatnya yang kau cakap tu, tapi rasanya betul juga. Kenapa nak cakap sampai macam ni? Kelas, lain kali janganlah. Hai. 1 hour later. Okay, dah 1 jam dah. Sekaranglah masa rehat. Saya akan balik selepas 10 minit. Saya nak pergi ambil pos lalu dulu. Salam semua. Nak tanya apa yang cikgu ajar tadi? Aku tak sempat nak join kelas sebab aku sibuk sikit tadi. Hello? Hello? Dengar tak? Line aku okey tak ni? Ke aku kena tukar kepada data ni? Hello? Hello? Baiklah. Sekarang saya nak bagi tahu keputusan awak semua. Hai cikgu. Hello cikgu. 3 days later. Hello. Hello. Adakah ini Encik Lee, pensyarah Ahmad dari University Taylors? Ya, saya. Bolehkah saya tahu siapa ni? Saya Ibu Ahmad. Saya ingin memberitahu Encik Lee tentang perkara Ahmad. Oh, saya juga berasa hairan kerana dia sering tak hadir kelas dan keputusan peperiksaannya semakin turun. Apa yang telah berlaku kepada Ahmad? Sebenarnya, Ahmad sudah demam dan dia berada di hospital sejak minggu lepas kerana bekerja siang dan malam supaya mendapatkan rezeki untuk membayar kos bayaran universiti. Oh, okey. Baiklah. Saya akan memberitahu situasi ini kepada sekolah untuk mencari penyelesaian. Terima kasih ya, Encik Lee. Sama-sama. Few moments later. Kelas,
Hari ini saya hendak menyampai berita Ahmad bahawa dia berada di hospital selama seminggu. Oleh itu, anda semua wajarlah memberikan prihatin kepada Ahmad. Baiklah, Encik Li. So, kelas, hari ini kita akan sambung pelajaran tentang adat istiadat agama-agama. Belajar berhenti bercakap dan sila fokus. Baiklah, cikgu. Oleh sebab Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang beragama berbagai-bagai, so, pengetahuan tentang adat istiadat agama-agama sangat penting agar tidak sakit hati orang. Sebelum kita bermula, pelajar tahu tak apa-apa contoh adat resam atau pantang larang yang diamalkan oleh rakyat Malaysia? Orang Cina dilarang membuka payung di dalam rumah. Orang India tidak boleh bersiul pada waktu malam kerana ular akan datang. Oh cikgu, orang Cina juga akan makan besar setiap kali pada tahun baru Cina. So, orang Iban akan menangguhkan aktiviti keesokan hari jika bermimpi buruk. Pandainya semua orang. Tentang orang Melayu, siapa tahu tak? Saya cikgu, orang Melayu guna tangan kanan untuk bersalam. Betul sekali. Dalam pengajaran agama Islam, tangan kanan lebih bersopan daripada tangan kiri apabila bersalam dengan orang. Flashback. 6.5 hours late. The next day. Hi guys, nak tanya je tentang algebra ni. Aku memang tak faham lah. Yang ni I tahu. You cuma tambahkan nombor-nombor ni sekali dan siap dah. Oh, rupanya. Hebatnya Jolin. Alah, cuma aku banyak belajar chapter ni. Okay, terima kasih Jolin. Ahmad. Ya, Asyang. Ahmad, sorry ya. Hari tu I bersalam dengan tangan kiri. Aku memang tak tahu pantang larang ni. Lepas tu, I cakap buruk lagi tentang Ahmad. Maaf ya, Ahmad. Tak apalah. Tak bersalah kalau tak tahu. Aku pun faham. Kadang-kadang benda macam ni akan berlaku. Tak apa, tak apa. Sorry. Lain kali janganlah. Bak kata pepatah, meluntum buluh biarlah dari rebungnya. Kami berharap dengan video ini, kami dapat menyampaikan mesej bahawa perpaduan antara kaum amatlah penting dan kita haruslah memupuknya sejak kecil. Selain itu, kami juga ingin menasihati warga penonton agar bersyukur dan menghargai perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bahasa. Akhir sekali, kami berharap bahawa hubungan antara etnik-etnik di Malaysia dapat dierahkan supaya Malaysia menjadi sebuah negara maju yang aman, damai dan harmoni.